Alkota berkata, nama Tuhan tak berubah. Lalu kenapa Yahweh jadi Yesus dinubuatkan Mesias akan datang? Lalu kenapa Yesus yang datang? Kenapa nama Tuhan berubah? Tak bisakah Dia buat karya baru? Tuhan kan tetap Tuhan, walau karyanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Karya Yahweh, tak bisakah karya yang lain mengikuti karya Yesus? Jika nama Yahweh dapat diubah jadi Yesus, tak bisakah nama Yesus diubah? Semua ini tak aneh, hanya saja orang sangat berpikiran sempit. Tuhan kan tetap Tuhan, walau karyanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Oh.